Kapal speedboat terbalik usai diterjang ombak di sekitar Kepulauan Seribu, Jakarta. Pihak kepolisian dan tim SAR tengah berupaya mengevakuasi korban yang terombang-ambing di laut. Proses evakuasi mengalami kendala karena tingginya ombak sekitar 2 meter hingga 2,5 meter. Saat ini pihak kepolisian belum mengetahui pasti jumlah penumpang dalam speedboat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.